Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله الحمد لله. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Bersyukur karena kita diberikan satu kenikmatan yang tiada tara. Kita bisa menikmati indahnya bulan Ramadan tahun ini. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik agar kita bisa melakukan amal-amal saleh di bulan Ramadan ini, dan amal saleh kita mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali memasuki bulan Ramadan selalu mengingatkan para sahabat, atakum Ramadan. Kata Nabi, datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan ini. Tuftahu fihi abwabul jannah, Allah bukakan pintu-pintu surga, pintu-pintu langit, pintu-pintu kebaikan untuk menuju kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tughlaq fihi abwabul jahim, Allah ta'ala tutup pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, sementara setan-setan yang membangkang kepada Allah dibelenggu, diikat. Fihi laylatun hiya khairun min alfi syahr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, benar-benar dia terhalang. Karena itu kita berharap kepada Allah setiap kebaikan yang ada pada bulan Ramadan ini bisa kita maksimalkan. Apa agenda kita pada bulan Ramadan? Ini adalah hal yang harus kita planning sedemikian rupa. Karena seringkali ada yang masuk ke bulan suci Ramadan tidak punya planning, tidak punya agenda, tidak punya perencanaan. Sehingga Ramadan berlalu tanpa ada sesuatu yang dia dapatkan dari bulan Ramadan tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengamini doanya Jibril alaihi salam ketika Jibril berdoa, arghamallahu anfa 'abdin dakhala alaihi ramadan wa lam yughfar lah, mudah-mudahan Allah menistakan seseorang yang masuk pada bulan Ramadan, diberikan kesempatan berada di bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu kita tidak ingin termasuk orang yang semacam ini. Apa agenda kita di bulan Ramadan? Ini sangat penting. Singkatnya ada paling tidak 4 agenda kita di bulan Ramadan. Yang pertama, ikhwatal iman rahimakumullah, agenda kita di bulan Ramadan adalah yang pertama, tazawud bil ilm. Kita harus bekali diri kita dengan ilmu. Kita harus menambah pengetahuan, pemahaman agama kita di bulan Ramadan ini. Sebab sarana terbuka dengan sangat lebar. Kesempatan ada di hadapan kita. Majlis-majlis ilmu sangat banyak pada bulan Ramadan ini.
Kalau kemudian ada seorang muslim masuk bulan Ramadan tidak bertambah ilmunya, tidak bertambah pemahaman agamanya, maka satu kerugian yang sangat besar. Tetapi sebaliknya, kalau pada bulan Ramadan ini kita mendapatkan tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, itu adalah isyarat atau tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak kebaikan kepadanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah ingin menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, tandanya adalah bahwa dia diberikan pemahaman agama. Semakin kita faham agama kita, semakin kita benar dalam beribadah. Kalau kita faham, punya ilmu, insyaallah kita akan semakin sesuai dengan tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang menjadi rukun, apa yang membatalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Kata Allah Ta'ala, kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apa sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Tentu berbeda. Tentu tidak sama antara orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat tinggi-tinggi derajat orang-orang yang beriman dan yang punya ilmu. Karena itu, memiliki ilmu adalah satu jalan bagi kita untuk mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Ta'ala. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah Ta'ala menyuruh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk minta terus ditambahkan. Apa yang ditambahkan itu? Tidak lain adalah tambahan ilmu. Bukan harta, bukan dunia, bukan yang lain. Tapi yang disuruh oleh Allah, minta tambahan ilmu. Sebab itu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah sebabnya agama ini turun pertama kali bukan dengan syariat, tetapi ketika turun kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Kalau kita ingin menjadi seorang mukmin yang baik, yang benar, baca, belajar, menuntut ilmu. Insyaallah, kalau kita menuntut ilmu, kita tambah ilmu terus, itu akan menjadi jalan bagi kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah ilmu. Makanya Al-Imam Al-Bukhari menuliskan dalam bukunya, Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu, sebelum kita berkata-kata, berbicara, sebelum beramal, harus ada ilmunya. Ilmu itu yang akan menuntun kita. Yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, agenda kita pada bulan Ramadan ini adalah tentu memperbanyak amal ibadah. Karena ini adalah syahrul ibadah, syahrul amal. Kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada bulan Ramadan ini kita tidak banyak melakukan ibadah, maka kita menyia-nyiakan kesempatan untuk melipat gandakan usia ibadah kita. Karena pada bulan Ramadan inilah usia kita, usia ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal saleh yang dikerjakan pada bulan Ramadan nilainya berbeda dengan amal saleh di luar Ramadan. Kalau kita melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan ini, maka nilainya sama dengan amal ibadah wajib di luar Ramadan. Kalau kita melakukan amal ibadah wajib di bulan Ramadan ini, nilainya sama dengan 70 kali lipat ibadah wajib di luar Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung, memberikan motivasi kepada para sahabat agar memperbanyak amal saleh. Bayangkan setiap huruf yang kita baca dari Al-Qur'an. Rasulullah mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah." Walhasanatu bi'ashri amthaliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan
hanya alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Bagaimana kalau kita baca pada bulan Ramadan? Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan? Tentu pelipat gandaannya lebih banyak lagi. Karena itu salafun as-salih, mereka memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, memperbanyak tasbih di bulan Ramadan, memperbanyak zikirnya di bulan Ramadan. Bahkan kata Nabi SAW, umrah di bulan Ramadan nilainya sama seperti haji bersamaku. Ini keutamaan dari ibadah di bulan Ramadan. Jadi agenda kita di bulan Ramadan adalah bagaimana kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian agenda yang ketiga, ikhwatul iman, adalah bagaimana kita menjadikan Ramadan ini sebagai syahrul muwasah. Bulan kita berbagi. Bulan kita memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Bahwa di bulan Ramadan ini tidak hanya kita beribadah, tapi kita memberi, kita berempati, kita memperbanyak sedekah, infak kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah orang yang paling dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, afdalus sadaqah, sebaik-baik sadaqah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita dilatih oleh Allah dengan cara berpuasa, kita merasa lapar. Bukan hanya merasa lapar begitu saja, tapi bagaimana kita muncul empati kepada orang-orang di sekitar kita, memberikan makan kepada fuqara wal masakin dan seterusnya. Rasulullah mengatakan, man fattara saiman, siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, falahu mithlu ajrih, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tersebut. Jadi pahalanya double kalau kita memberi kepada mereka. Ini adalah sedekah, infak, zakat dan seterusnya yang dilakukan pada bulan Ramadan, nilainya berbeda. Karena itu ini harus dijadikan sebagai sarana kita memperbanyak amal-amal saleh, terutama berbagi di bulan Ramadan. Yang terakhir, ikhwatul iman rahimakumullah, di samping kita menambah pemahaman agama kita, di samping kita memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita banyak berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, maka agenda Ramadan yang keempat yang sangat penting adalah bagaimana kita tetap menjaga silaturahim. Ini sangat penting. Sebab menjaga silaturahim ini adalah bagian dari semangat yang ingin dibangun oleh Islam. Kenapa kita berjamaah? Kenapa kita berpuasa bersama-sama? Ada ruh kebersamaan di antara kita. Kenapa kita salat dianjurkan untuk berjamaah salat tarawih? Ada kebersamaan, dan itu yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-saum yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun. Kebersamaan ini yang dibangun oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita rusak ibadah kita pada bulan Ramadan dengan memutuskan silaturahim di antara kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulul jannah qati'u rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Mudah-mudahan kita bisa menjaga silaturahim ini. Kita bangun ukhuwah di antara kita, kita hilangkan kebencian, dendam, permusuhan, kita jadi manusia hamba-hamba Allah yang bersaudara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ramadan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan menjadikan kita orang-orang yang punya empati kepada orang-orang di sekitar kita. Ramadan menjadikan kita solid bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah fillah rahimakumullah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum bersama Saling Sapa TV.